tampang gitu masih ditanyakan lagi. Sudah jelas beritanya sudah cek welo-welo. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Kita memang menyadari siapa kita. Bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Informasi pertama di rumah pemilu, saudara, ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo berbincang santai dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi duduk berdampingan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Lee membawa penggantinya sebagai Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pemandangan Presiden Joko Widodo duduk berdampingan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terjadi di veranda saat menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam kesepakatan ini, PM Singapura Lee Hsien Loong mengunjungi Indonesia untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada penggantinya Lawrence Wong. Menariknya lagi, tampak Lawrence Wong juga sempat menyelami Prabowo Subianto. Selamat datang kembali di Indonesia, dan Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah Leaders Retreat tahun 2024, di mana ini adalah Leaders Retreat yang ketujuh kita, dan merupakan sinyal kuat bagi kontinuitas kerjasama kedua negara, Singapura dan Indonesia.